Menjelang Natal dan Tahun Baru, Kepolisian Resort Kota Bandung dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung menggelar pemeriksaan kelaikan bus pariwisata di pintu keluar Tol Soroja, Kabupaten Bandung. Dalam pemeriksaan tersebut, kendaraan harus sesuai dengan ketentuan muatan dan kendaraan tidak layak jalan harus dikandangkan. Satu persatu kendaraan angkutan umum seperti bus pariwisata yang melewati jalur keluar Tol Soroja, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, diberhentikan petugas Satuan Lalu Lintas Polres Kota Bandung serta petugas Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Selain memeriksa kelengkapan administrasi kendaraan, petugas dari Dinas Perhubungan juga melakukan tes fisik kendaraan, mulai dari pemeriksaan fungsi rem, lampu, klakson, wiper hingga pemeriksaan jumlah kursi penumpang. Menurut Kanit Turjawali Polresta Bandung Ibtu Sugiharto, pihaknya melakukan cek kendaraan agar mengurangi resiko kecelakaan di jalan saat Natal dan Tahun Baru. Pemeriksaan rantai pada hari ini sudah mulai penampakan untuk yang mengarah ke wisata, bis-bis maupun bis wisata yang kecil. Kami melakukan pemeriksaan baik berupa SIM, NNK, IR, dan surat izin lainnya, dan juga pemeriksaan kendaraannya. Mulai dari ban, alat pengemudi, rem, kopling, kaki-kaki, rem tangan, alat pemecah kaca, dan alat pemadam api ringan. Sasarannya apa aja yang diutamakan? Untuk saat ini sasaran yang diutamakan yaitu terkait kelayakan bis yang mengarah ke tempat wisata. Sementara itu, menurut Kepala Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, Teguh Kristianto, Dinas Perhubungan juga melakukan tes fisik kendaraan, mulai dari pemeriksaan fungsi rem, lampu, klakson, wiper, hingga pemeriksaan jumlah kursi penumpang. Pengimbauan dari Dishub sendiri dan mungkin yang lain juga sama, dari kepolisian juga sama, intinya bahwa setiap kendaraan itu harus layak jalan. Semua standar-standar keselamatan itu harus dipenuhi. Itu yang harus dipahami semuanya. Ini sampai kapan mungkin Pak operasi ini? Ini sampai pelaksanaan Natal Tahun Baru, sampai di akhir tahun. Kegiatan pengecekan kelayakan kendaraan ini akan terus dilakukan secara berkala oleh petugas gabungan. Selain di pintu exit tol, pengecekan serupa juga dilakukan di sejumlah pul angkutan maupun terminal perjalanan yang ada di Kabupaten Bandung. Rezitia Prasaja, Bandung TV.